Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Devil Mekanik. Dan kali ini kita akan bercerita tentang generator atau genset dengan merek Caterpillar. Di sini menggunakan Primoper dengan model D3306TA. Seperti apa pembahasan tentang genset D3306TA ini? Ikuti terus yuk video-video dari Devil Mekanik. Sebelum menonton lebih jauh video ini, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk pencet lonceng untuk update video-video terbaru dari Devil Mekanik. Like dan share juga supaya berbagi pengalaman ini lebih seru lagi. Caterpillar D3306 ini berbahan bakar diesel atau solar ya kalau di Indonesia. Genset D3306 ini berstatus standby unit sehingga kapasitasnya bisa mencapai 200 kW. Untuk bahan bakar engine ini menggunakan biosolar. Ini kita pasang dua filter di ujung pinggirnya ini sebelum masuk. Jadi untuk mengurangi pemakaian filter utamanya. Jadi sebelumnya kita pasang rakor sini dan separator, water separator. Jika ada cairan air atau mungkin kotoran-kotoran bisa tertampung di sini. Setelah itu solar masuk ke priming pump, dari solar dari rakor masuk ke priming pump. Ini priming pumpnya samping sini. Nah, priming pump masuk baru ke pompa utama. Masuk pompa utama baru masuk ke injection pump, masuk ke nozzle ke dalam engine. Jadi model fuel systemnya modelnya begitu. Untuk suplai udaranya dari filter masuk ke dalam turbo. Setelah masuk dalam turbo, lanjut masuk ke intercooler. Di udara yang panas karena masuk dalam turbo, dimasukkan intercooler di depan radiator. Itu baru masuk ke manifold inlet dari engine. Jadi udara yang masuk ke ini sudah didinginkan di intercooler. Untuk sistem startingnya ini dari baterai menggunakan dua baterai 12 volt kali 2 berarti 24 volt. Ini masuk ke shut off switch. Dari shut off switch ini masuk ke starting motor starting 24 volt. Itu baru nanti untuk startingnya dari panel. Ini ngambil switchnya di panel. Jadi pakai 24 volt ya untuk serta sistem startingnya.
Untuk panelnya ini masih standar, cuma standar belum ada digital, jadi hanya ini yang terlampir di panelnya. Jadi ada untuk naikin frekuensi, untuk naikin voltase, terus ini voltase levelnya, ampernya, jadi masih standar, belum digital. Demikianlah tadi teman-teman terkait ulasan Caterpillar 3306 sebagai primoper dari genset. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah jika kalian mempunyai pengalaman yang sama terkait 3306 ini, atau mungkin kalian punya pertanyaan-pertanyaan terkait 3306. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.